saya dari Pekalongan jarang loh ngaku-ngaku ini bapaknya saya lucu. Ada dia aku sebelahnya barang ini banyak yang dikeduk-keduk kan nyari. Nah, orang yang mengaku dari Pekalongan ini kemudian mencari-cari makam yang tua di sana sampai dicangkul-cangkul. Persoalan pemalsuan sejarah melalui perubahan identitas makam ini enggak main-main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-Sembilan Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga puasa Anda bisa dijalankan penuh keindahan dan kita semua mendapatkan berkah Tuhan di bulan Ramadan. Amin. Terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Edisi kali ini saya akan melanjutkan dari bahasan sebelumnya, yakni tentang upaya pemalsuan atas makam tokoh di sebuah komplek pemakaman yang berada di bawah naungan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yakni komplek makam Jejeran. Ini kami beberapa bulan yang lalu sempat hadir ke sana lalu menemui sejumlah juru kunci makam Jejeran. Jadi ada juru kuncinya, ada penjaganya ya. Kemudian juga saat itu kami berjumpa beberapa juru kunci yang lain. Karena ternyata saya baru tahu juga kalau di Jogja itu ada abdi dalem yang mereknya itu Surakso. Artinya abdi dalem yang urusan mengurusi makam yang berada di bawah naungan keraton. Kendati demikian ternyata masih saja dalam tanda petik barangkali kecolongan. Termasuk diantaranya makam Jejeran ini. Kalau berkali-kali saya katakan bahwa Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat sebagai pahlawan Geger Spehi yang beliau merupakan warga inti dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, beliau ini makamnya dikatakan berada di Lampen Kidul Semarang. Sementara makam beliau aslinya yang di Jejeran dikatakan sebagai makam Habib Ahmad itu yang dipotret atau di capture oleh Ustaz Yasir dari penyampaian Sulistyo Eko Cahyono dalam sebuah hall melalui kanal YouTube-nya yang mana penyampaian itu berjudul Manakib Habib Hasan bin Thalha bin Yahya. Jadi makam KRT Sumudiningrat sendiri dikatakan berada di Lampen Kidul Semarang, sementara makam beliau sendiri dikatakan sebagai makam Habib Ahmad. Nah, video ini sudah pernah kami putar tahun yang lalu ya. Kami ingatkan kembali bahwa ada upaya seperti ini loh, yang disampaikan oleh juru kuncinya langsung ketika peristiwa itu terjadi. Mungkin sebagian Anda bertanya, kok bisa juru kuncinya kecolongan? Ya kalau Anda sampai ke Jogja lalu ngobrol dengan para juru kunci itu mungkin bisa menyadari. Yes, gambarannya bahwa beliau-beliau ini orang-orang yang polos lah ya. Padahal beliau menjadi juru kunci atau Surakso itu mandat resmi dari keraton. Beliau memiliki surat kekancingan. Seperti berikut ini. Beliau ini menunjukkan kekancingan abdi dalem untuk ngurusi makam Jejeran. Nah, makam Jejeran ini adalah makam keluarga Sumudiningrat. Sumudiningrat nggih. Sandure Kyai Wonokriyo. Wonokriyo. Berikutnya Mbah Surakso Sudarman kemudian menyampaikan bahwa sekitar 3 tahun yang lalu dari kami wawancara itu ada sekelompok orang yang mengaku dari Pekalongan. Ini mengaku dari Pekalongan ya, benarkah dari Pekalongan atau tidak? Kami tidak berjumpa 3 tahun yang lalu. Nah, orang yang mengaku dari Pekalongan ini kemudian mencari-cari makam yang tua di sana sampai dicangkul-cangkul. Jadi beliau sempat marah pada saat itu ya. Dan kawan dari Mbah Sudarman ini juga yang ikut membantu mencari-cari yang katanya di situ ada makam paling tuanya lah di situ sehingga dicari-cari. Tapi ternyata ya memang tidak ada karena makam itu adalah makam keluarga besar dari Ki Ageng Wonokriyo yang diantara terahnya adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat serta adik dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Wiryo Winoto yang
Wiryawinoto ini juga sempat juga dikaburkan, dirubah identitasnya, dikatakan menjadi sebagai orang yang penyebar Islam pertama di Bali, namanya Abdurrahman Ali. Nah, seperti apa peristiwa saat itu yang disaksikan oleh Mbah Sudarman dan kawannya? Kita ikuti penuturan beliau berikut ini. Saya dari Pekalongan jarang loh ngaku-ngaku ini bapaknya saya lucu. Ada dia tuh sebelahnya barang ini banyak yang di kan nyari di kedok-kedok kan nyari. Ini masih banyak ini. Akan mesti cari sini. Kan dari Parjono ini bapak ini saya dikan nyari di bawah ini. Pacol-pacol. Waktu nyari-nyari makamnya itu tahun berapa, Pak? Oh, belum lama. 3 tahun. Menyangkut sampingnya mencari. Dicari, gimana? Mencari makam yang sudah bakal yang lama. Yang lamanya antikal bakal di sini tuh. Terus maksudnya gimana? Ya, maksudnya dicatol, dicariin ada enggak. Tuh, karena di sini ada. Padahal saya di sini coba di Bangkol ada enggak. Dari uraian Mbah Sudarman serta sahabat beliau sesama Surakso, ini menunjukkan betapa benar-benar ada upaya untuk memalsukan tokoh-tokoh di sana menjadi tokoh dari orang yang katanya dari Pekalongan itu. Sekali lagi saya garis bawahi, saya tidak memastikan orang yang nyangkul-nyangkul yang nyari-nyari itu dari Pekalongan ya, karena ini pengakuan dari Mbah Sudarman. Silakan, barangkali memang Anda memiliki data untuk membantah pendapat dari Mbah Sudarman ini. Ya, saya hanya menyampaikan di sini. Jadi dari sini kelihatan betul, ya, kelihatan betul apa yang disampaikan oleh Pak Mbah Sudarman ini, mereka ini benar-benar ingin merubah tokoh-tokoh yang ada di komplek makam itu. Oleh karenanya Raden Dipyo Laksmono yang saat itu hadir bersama kami dan kawan-kawan sejarawan yang lain mengucapkan terima kasih atas upaya yang dilakukan oleh Mbah Sudarman dan masyarakat setempat. Alhamdulillah rakyat Yogyakarta menjaga teguh ya budaya khususnya makam-makam para leluhur ya. Ya, jangan sekali-kali ya mencoba atau berpikir untuk menghancurkan ya budaya di Yogyakarta khususnya Mataram Islam ya. Karena yang kalian hadapi ini bukan kami tapi seluruh Nusantara dan para leluhur ya. Beliau ini dengan ikhlasnya menjaga makam dengan ketulusannya dan seluruh teman-teman di sini ini tidak ada pamrih ya. Enggak ada pamrih. Ya. Ya alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbah udah mau menjaga nggih, menjaga kelestarian dan apa keamanan, kenyamanan dari para sepuh di sini nggih, Mbah. Jadi saya enggak tahu harus mengatakan apa nggih, Mbah. Ya insyaallah ada keberkahan apa namanya dari apa yang Mbah udah jalanin di sini nggih, Mbah. Dari rangkaian video dan apa yang kami sampaikan melalui konten ini, kiranya Anda sudah bisa dapat menilainya sendiri. Saya di sini tidak ingin berlebihan menyampaikan bahwa tentu dari rangkaian peristiwa dari apa yang disampaikan Mbah Sudarman serta oleh sahabatnya, Anda bisa menilainya sendiri. Nah, terkait dengan Pangeran Wiryawinoto atau Tumenggung Wiryawinoto, insya Allah saya akan tampilkan kembali di sini untuk reminding ya, untuk mengingat kembali bahwa persoalan pemalsuan sejarah melalui perubahan identitas makam ini nggak main-main. Dan tentu ini tugas besar kita semua, terutama pemerintah setempat. Dan secara khusus adalah pemerintah yang mengurusi kesejarahan dan kepurbakalaan. Ini tokoh besar, ini pahlawan bisa dirubah. Bagaimana nanti jadinya kalau saja persoalan ini tidak diluruskan?
Ini alhamdulillah mungkin Allah memberikan petunjuk bagi kita semua sehingga muncul kesadaran, lalu ini terblow up. Kalau tidak, saya tidak bisa membayangkan. Mungkin ini bagian idza jal haq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Mungkin bagian dari sini, dan kami berusaha untuk konsisten serta tidak bosan-bosan memohon dukungan dan doa serta saran dari Anda di dalam menyampaikan konten-konten seperti ini. Konten-konten yang sebenarnya tidak mudah ya, tidak mudah. Selain harus turun ke lapangan, kami harus membaca buku, juga ada hal-hal lain yang mungkin Anda sudah bisa menebaknya apa yang ada pada kami. Jadi sekali lagi mohon doa, mohon saran, mohon petunjuk. Kami hanya berusaha semampu-mampu kami. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.